Halo semuanya, ketemu lagi sama channel ini. Kali ini gue akan ngasih tahu kalian fitur paling baru di MIUI 9 nya Xiaomi. Di sini gue pakai HP Xiaomi Redmi 4X versi MIUI 9.2 Global Stabil. Versi Androidnya pakai Android 7.1 Nougat. Yang pertama adalah dual window atau split screen. Fitur ini keren banget sih menurut gue. Fitur dual window atau split screen ini memungkinkan kita untuk membuka dua aplikasi secara bersamaan. Misalnya, kita menonton video di YouTube sambil membuka email. Perlu diingat lagi, fitur ini hanya ada di MIUI 9 yang versi Androidnya sudah Android 7 Nougat. Selanjutnya ada Smart Assistant. Untuk masuk ke menunya, kita tinggal swipe ke paling kiri layar. Kita bisa kustomisasi Smart Assistant sesuai dengan kemauan kita. Selanjutnya ada fitur transisi atau animasi terbaru. Fitur ini simpel tapi keren. Fitur ini membuat ikon-ikon aplikasi jadi hidup. Misal kita keluar dari satu aplikasi, maka ikon aplikasinya akan bergerak. Di MIUI 9, kita dapat menghapus beberapa aplikasi sekaligus, menambahkan efek transisi, dan masih banyak lagi. Itulah beberapa fitur terbaru dari MIUI 9 Xiaomi dan tidak ada di MIUI lainnya.